Selamat malam kawan-kawan sekalian. Halo Mas Andik, selamat malam Halo juga Mbak Natasha. Tami, segar sekali Mbak Tami. Ya, segar sekali di ya karena Bandung ya, suasana Bandung kita sedang menyepi-nyepi, enggak pura-pura nyepi tapi enggak mungkin. Nah, dalam rangka sepi menyepi seperti ini gitu, kita membicarakan sesuatu yang sebenarnya itu jadi darah nadi apa ya, kalau pengen DNA, darah nadi dari bangsa ini. Kira-kira tentang apa dan bagaimana bisa di-spill-spill dikit kan Mas Anik sehingga kemudian yang datang ini sebenarnya tokoh luar biasa ya. Saya nanti ada video pengantar yang men-spill itu, tapi saya pengen memprovokasi dari berbagi keresahan ya. Jadi beberapa pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah kita punya sekian banyak apa yang disebut Mbak Tami. Ini Mbak, istilah Mbak Tami ini pusaka literasi kita. Jadi kita itu generasi kita itu hidup dengan berkawan ya, dari sejak SD, SMP itu berkawan dengan pusaka-pusaka literasi itu yang kita akses secara gratis biasanya itu di perpustakaan-perpustakaan sekolah. Nah, itu yang dirasa bagi generasi kita itu turut membentuk karakter bangsa kita gitu ya. Karena yang disebut pusaka literasi itu memang betul-betul bernilai tinggi gitu ya. Cuman sekarang-sekarang ini kita merasa bahwa nggak jelas nasibnya gitu ya. Entah nasib pustakanya, entah nasib nilainya, entah entah sebenarnya memang sudah nggak relevan gitu loh. Nah, untuk bicara ini relevan atau nggak relevan lagi, kita akan bicara banyak soal itu, termasuk soal sekolah-sekolah kita, soal pendidikan karakter, terkait dengan dunia sastra di sekolah dan seterusnya gitu Mbak Tami ya. Yuk. Terus yang datang ini kan orang Nah, yang luar biasa kan. betul. Salah satu senior di satu pena juga loh ini Mas Anik. Betul, si Raja Pantun. Usianya usianya tahun ini sudah 64, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat Udah senior. gratis, naik kereta udah gratis itu. Udah dikasih tempat prioritas. Saya sudah datang ke Pak Erick Thohir, kok nggak ada yang ganti sih, katanya cari yang berpantun-pantun, berpuisi nggak ada, Anda lah. Oke, kita akan bersama Mbak Fakhroji, Direktur Eksekutif Balai Dirut Pustaka Balai Pustaka, yang Mas Anik sampai lupa. Direktur Utama Balai Pustaka yang juga akan kita pertanyakan nasibnya nanti, apakah masih menjadi pusaka bangsa ini di dunia literasi ataukah sebenarnya memang juga nggak relevan. Nah, kalau nggak relevan berarti kan ada perampingan BUMN. Iya, Gitu ya Mbak Tami ya. Tapi ya, kita oke. kita provok dikit pakai video pengantar. Video, silakan Mas Bayu video pengantar kita untuk webinar malam ini. Siti Nurbaya, tenggelamnya kapal Van der Winch, Hulu Balang Raja, dan banyak lagi adalah karya-karya klasik dahsyat yang pernah merajai dan hidup bersama masyarakat Nusantara pada masanya. Generasi yang sekarang berusia 40-an ke atas cukup hafal dengan cerita-cerita yang mereka baca sebagai buku wajib di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Beberapa seperti Siti Nurbaya dan Abu Nawas bahkan juga kerap menjadi dongeng menjelang tidur yang dikisahkan kepada anak atau cucu. Inilah cara tradisional yang efektif untuk menurunkan nilai, moral, dan semangat dari satu generasi ke generasi lainnya. Kisah-kisah klasik baik yang memang tertulis maupun bentuk tutur yang kemudian dituliskan tidak bisa dibantah merupakan pusaka literasi berharga suatu bangsa, yang turut menentukan karakter, integritas, dan masa depan bangsa tersebut. Tidak heran ada bangsa-bangsa tertentu yang memilih dan menetapkan literary canon yang diwajibkan dipelajari dan didiskusikan di bangku sekolah dasar hingga menengah. Bagaimana dengan pusaka klasik Indonesia di masa kini? Apakah masih berarti dan mendapatkan tempat tersendiri dalam rangka membangun bangsa yang bermartabat? Apakah kita masih memerlukan pustaka-pustaka tertentu yang harus diturunkan ke generasi mendatang? Jika iya, bagaimana cara yang efektif untuk menghidupkan kembali pusaka literasi klasik khas Indonesia yang sesuai dengan perkembangan terkini, termasuk kemajuan teknologi digital? Iya. Nah, aku
ini sebelum ke Bang Farozi, Bang Ahmad Farozi, ini salah satu senior di satu pena kita dengan salah satu pantunnya. Ini aku mau ini ya, aku mau disclaimer sekaligus pengakuan. Ini salah satu pengantar diskusi WA, kan biasanya itu WA tuh kita ada pengantarnya kan, yang aku ngebuatnya tuh kayak aku ngerasa aku kembali ke masa kecil itu loh Mas Anik. Setiap aku membuatkan, aku ingetin serius. Dan ini yang maksudnya narasi yang menurutku paling lancar yang aku buat, tapi itu membuktikan kalau sesuatu yang lekat sama kita itu sangat mudah kemudian untuk kita ingat dan selalu kita apa ya, selalu kita munculkan kembali memori itu. Betul. Ya, oke. Jadi karena beliau ini Raja Pantun, pasti akan kita harus tuntut mulai dengan pantun dulu sebelum nanti kita bicara banyak. Dan semoga melebar kemana-mana, malah bukan persempit, tapi ini problemnya memang banyak, PR kita banyak di dunia ini gitu ya. Jadi semoga diskusi kita bisa melebar kemana-mana nanti. Monggo, ya. Silakan. Indah berkembang bunga cempaka, ya. Sinar rembulan penghias angkasa. Saya datang dari Balai Pustaka Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Wow. Ah, mantap. Jadi kalau ada Istana Peradaban, berarti kan kokoh ya. Tidak mungkin ada kesan mau ambruk, mau roboh, gitu, mau ditutup. Makanya kita kesankan sebagai Istana Peradaban. Nah, kalau pantun yang kedua tentang bagaimana peran Balai Pustaka ini. Dari kota Padang menuju Malaka, sejuknya terasa melintasi lautan. Sejarah nan panjang Balai Pustaka cerdaskan bangsa sepanjang zaman. Cakep. Jadi benar. Mas Ani, Mbak Tami, dan sahabat semua, banyak yang tidak tahu sejarah Balai Pustaka dalam ikut memerdekakan Indonesia. Bukan hanya mencerdaskan. Pertama, saya perlu umumkan di sini yang membuat narasi Sumpah Pemuda Bertanah Air Satu, Berbangsa Satu, Berbahasa Yang Satu adalah Muhammad Amin, dan beliau adalah pengurus Balai Pustaka di masanya. Gitu. Oh. Nah, pada saat itu Sumpah Pemuda di-launching atau diluncurkan novel kebanggaan yang sampai sekarang dipelajari oleh kita, yaitu Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Makanya oleh sebagian besar sastrawan, hari lahir Abdul Muiz dijadikan Hari Sastra Indonesia tanggal 3 Juli. Nah, begitu panjang milestone Balai Pustaka dalam memperjuangkan kemerdekaan yang akhirnya saya sampaikan kemana-mana. Termasuk Pak Wiranto Agung Gumelar waktu datang ke Balai Pustaka, beliau-beliau tidak tahu kata mencerdaskan kehidupan bangsa di pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak hanya dicantumkan, tetapi memang dibuktikan oleh pendahulu kita yang notabene aktivis Balai Pustaka. Dan sampai dengan Orde Baru, Balai Pustaka masih jadi tangannya pemerintah, menjadi distributor dan penerbit buku kurikulum. Nah, inilah awal muasal ada pertanyaan, kok Balai Pustaka jadi terpuruk gitu. Jadi ini mau lanjut terus saya ngoceh atau dihentikan dulu oleh moderatornya? Tidak akan henti-menghenti karena kita memberikan keleluasaan kira-kira okay. Sekitar 30 sampai 40 menit. Silakan. Oke, okay. Baik. Jadi gini Mbak Tami sama Mas Ani dan sahabat semua, judul yang awal ditawarkan ke saya kan adalah bagaimana Balai Pustaka tidak ditutup dan bagaimana teman-teman mau membantunya. Itu awalnya bagus judulnya, terus saya bilang ke Mbak Tami jangan spesifik menyebut Balai Pustaka deh. Akhirnya kan judulnya sangat menarik yang kita dengarkan tadi. Jadi pada intinya sampai kapanpun Balai Pustaka tidak akan ditutup. Jadi tolong dari catatan kita hari ini, kenapa tidak akan tutup? Karena sebagai entitas bisnis itu akan sangat memalukan kalau seandainya Balai Pustaka tutup dari mulai presiden sampai menteri sampai semua unsur pemerintahan, kemerintahan dan lembaga akan malu. Lembaga yang pernah mencerdaskan kok sampai ditutup. Makanya sampai sekarang alhamdulillah masih solid. Kenapa ada isu pengurangan? Jadi
kemarin waktu wartawan bertanya, Pak Faroji, salah satu tugas Balai Pustaka di masa lalu kan ada percetakan, penerbitan, dan sekarang ada multimedia dan ada sampai ke sinema gitu. Lalu pertanyaannya, apakah masih relevan percetakan untuk Balai Pustaka? Jadi saya bilang justru karena tidak relevan lagi, kalau kami mencetak di pabrik sendiri sama mencetak di temprint, kemudian mencetak di grup Gramedia, itu biayanya lebih murah, ngapain punya pabrik? Makanya karyawan yang terafiliasi dengan pabrik, dengan sukarela kita di kesempatan untuk bisa mengundurkan diri dengan kompensasi yang baik. Jadi itu pertanyaan wartawan yang saya jawab bukan PHK besar-besaran karena jumlahnya toh nggak besar gitu. Jadi sekarang ketika saya dipanggil ke ruangan Menteri BUMN, Fahroji, Anda sekarang harus ke Marvel. Anda sekarang harus ke Disney. Anda sekarang harus ke Hollywood. Nah, Pak Menteri kalau menugaskan kayak gitu kan nggak bertanya eksplornya seperti apa supaya Anda ketemu Marvel. Jadi ya saya bilang siap Pak Menteri. Jadi oleh Pak Erick Thohir diarahkan Balai Pustaka menjadi IP Licensing Company. Jadi barang apa itu IP Licensing Company? Intellectual Property Balai Pustaka itu jumlahnya ribuan. Bahkan setiap aktor sinema datang, Lukman Sardi, Anjas Mara, ada Gary Nugroho, Hanung Bramantio, itu setiap megang buku Balai Pustaka bilang, ini bisa dibikin film loh, ini bisa dibikin film. Jadi bukan yang terkenal kayak Sengsara Membawa Nikmat, Bawang Merah, Bawang Putih, tapi begitu ada cerita rakyat judulnya Joko Linglung, ini menarik sekali nih. Untuk dibikin film gitu. Dan judul-judul yang tidak pernah mendapatkan apa pemahaman dari publik itu sekarang kita ungkapkan semua. Ada ratusan cerita rakyat, ada seri tentang kepahlawanan gitu. Bahkan kemarin Marcella Zalianty dengan kami membuat MOU untuk membuat film Malahayati. Laksamana pertama di dunia perempuan dari Aceh. Nah, bukunya ada juga di Balai Pustaka. Jadi pada intinya, IP Licensing Company adalah pekerjaan di mana seluruh intellectual property yang dimiliki Balai Pustaka didata ulang, kemudian dipilih judul-judul yang kira-kira bakal, kalau dimonetize bakal laku, dari mulai jadi sinetron, jadi film, kemudian jadi game, dan lain-lain, maka masa depan Balai Pustaka justru semakin cerah karena kami diarahkan sebagai industri kreatif. Jadi kira-kira kapan itu bisa terjadi, rencana jangka panjangnya sudah dibuat, tinggal disahkan. Jadi mulai pertengahan tahun ini kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para kreator. Jadi makanya saya masuk menjadi salah satu pengurus Persatuan Produser Film Indonesia. Ketuanya Deddy Biswar, saya Dewan Pengawasnya. Kemudian saya bersama Ram Punjabi, Manoj Punjabi, setiap saat ketemu. Mereka yang akan belanja IP Balai Pustaka. Jadi berapa nilai setiap IP itu bergantung tingkat pengorbanan Balai Pustaka. Nah, kemarin Gary Nugroho sudah membuat yang namanya web series judulnya Nurbaya. Kalau sekarang misalnya Mbak Tami dan kawan-kawan buka di YouTube, itu sebetulnya bergenre seperti drama musikal, judulnya Nurbaya. Itu Mas Garin membayar satu serinya sampai 10 juta. Jadi total 6 seri itu sampai 60 juta. Karena nggak, kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, hanya setor nama Nurbaya aja, gue berdapat seperti itu. Apalagi kalau Balai Pustaka ikut dalam kreativitas, membuat skrip, membuat skenario, sampai monetize, sampai detailnya.
Jadi dengan demikian maka teman-teman jangan khawatir kalau balabustaka itu akan ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sastra masuk kurikulum. Ketika 8 tahun yang lalu saya sejak jadi direktur perhutani, jadi teman-teman perlu saya sampaikan, Mas Anik ya, saya itu sarjana kehutanan kayak Pak Jokowi. Jadi banyak yang tidak tahu. Aku tahu. Kenapa kok sarjana kehutanan bisa bisa jadi presiden direktur Balai Pustaka? Saya cuma berseloroh sama wartawan. Yang jadi presiden Republik Indonesia itu sarjana kehutanan. Nah, apalagi kalau cuma presiden direktur Balai Pustaka gitu tandanya. Nah, oleh karena itu ketika saya diminta untuk jadi direksi di Balai Pustaka, saya keliling itu. Pidato di mana-mana, di HP Yasin, di Taman Ismail Marzuki, pokoknya di setiap ada acara komunitas sastra, saya mencoba berpantun-pantun dan hadir. Biasanya disuruh naik panggung. Yang namanya pertama berpantun itu bukan karena bagus pantunnya, karena sebagai direktur utama Balai Pustaka aja, jadi sangat dihormati. Saya bilang sama seluruh senior di komunitas itu, Balai Pustaka terpuruk sampai sekarang, itu tahun 2016, itu karena dosa-dosa kita semua, termasuk Bapak-Ibu yang ada di depan saya. Karena melakukan pembiaran yang namanya institusi yang pernah mencerdaskan bangsa, kok dibiarkan terpuruk, negara tidak hadir. Dan ternyata selama 20 tahun Balai Pustaka sejak 98 itu tidak pernah mendapat kucuran APBN. Nah, terus saya teriak-teriak, salah satu keterpurukan kita, biarpun ada jargon revolusi mental, karena pelajaran kesusastraan sejak awal 90-an sudah ditiadakan. Jadi kesantunan siswa untuk berbahasa sudah kurang. Makanya perundungan ada di mana-mana, tawuran ada di mana-mana. Dan puncaknya, Mas Anik ya, setiap kita buka TV sekarang ini, berita-beritanya tentang kriminalitas. Pembunuhan Vina, pembebasan Tanur di Surabaya, kemudian ada istri sesama polisi loh, istri membakar suami, kemudian ada anaknya kiai memperkosa santriwatinya. Itu hampir tiap hari, bahkan sekarang yang praktis itu di Bandung. 6 tahun, ibu dan anaknya jadi kerangka, tetangganya nggak tahu. Nah, pertanda bahwa kita itu santunannya sudah jauh dari tata krama yang pernah ditanamkan oleh nenek moyang. Jangan-jangan karena kesantunan berbahasa kita yang rendah, kemudian tidak lagi anak-anak dididik untuk berbahasa yang baik. Bahkan dulu saya jadi kebanggaan orang tua karena setiap ada lomba mengarang, dulu kan istilahnya mengarang, mengarang penghijauan, saya ikut. Nah, ketika mau juara dua, mau juara tiga, juara satu, pasti dipanggil ke depan oleh bupati, terima tabanas gitu. Padahal waktu itu tabanasnya hanya Rp9.000. Nah, itu tahun tahun 73, 74 itu Rp9.000 besar sekali itu. Bisa untuk hidup satu keluarga 3 bulan itu. Nah, itu ada kebanggaan. Sekarang lomba-lomba kayak gitu kan berkurang. Nah, jadi pada intinya saya ingin katakan bahwa negara itu ikut andil dalam prakorandanya kita bermasyarakat, bersosial, dan berkomunikasi. Nah, maka sekarang ada sastra masuk kurikulum. Jadi setelah saya keliling kemana-mana, alhamdulillah ada secerca harapan. Tapi ketika diumumkan sastra masuk kurikulum, padahal kita tahu yang melakukan kurasi sebagai kuratornya itu sahabat-sahabat kita juga. Tapi di situ terjadi sepertinya ya perang antar penerbit gitu. Bayangkan Balai Pustaka itu memang paling banyak yang masuk, 15 dari sekian judul itu. Tetapi yang hanya yang hebat itu layar terkembang ya, yang
karya Pujangga Baru, Sultan Takdir Ali Sabana. Yang lain ada memang Aman Datuk Mojo Indo, Situlanak Jakarta, Si Jamin dan Si Johan, Mirari Sirkar gitu. Tapi yang legendaris kayak Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Sengsara Membawa Nikmat, sama sekali nggak tersentuh. Katanya terlalu berat gitu. Nah, harusnya menurut saya sastra itu dibiarkan aja, nggak usah sastra masuk kurikulum itu, diberi pilihan ada 40, ada 70 gitu. Nah, karena terlalu kaku sehingga sampai sekarang harga per bukunya aja belum dikeluarkan oleh pusat perbukuan. Kami juga menunggu sampai sekarang, harap-harap cemas. Jangan-jangan momentum sastra masuk kurikulum itu akan hilang ketika dana bosnya cair, tapi bukunya belum ada, karena belum ada ketentuan harganya gitu. Nah, jadi Balai Pustaka masih ada harapan dari sastra masuk kurikulum. Pada awalnya di Twitter bilang, kok ada yang pornografi masuk ya, kok ada yang radikalisme masuk ya. Itulah salah satu kalau ada indikasi ya, saya sih nggak mengatakan terjadi, indikasi kalau adanya campur tangan para penerbit yang ingin memaksakan diri buku-bukunya masuk gitu. Itu masalah sastra kurikulum. Lalu mungkin di sini ada juga yang mendengarkan kita terafiliasi dengan penerbit, saya mohon maaf kalau salah. Di buku kurikulum sendiri Mbak Tam itu terjadi perang, kalau dikatakan perang harga itu memang benar. Jadi kalau saya masuk sekolah, kepala sekolah tanya, Balai Pustaka itu berani ngasih diskon berapa gitu. Nah, yang punya modal besar, yang beli kertas dari awal itu pasti bisa menjual lebih murah gitu. Bahkan ada yang berani ngasih diskon 45%. Bayangkan buku matematika untuk kelas 3 harga 22.000, diskonnya sampai lebih dari separohnya gitu. Nah, maka kalau Balai Pustaka yang tidak punya modal untuk beli kertas, nyetak juga di percetakan lain, pasti tidak bisa bersaing. Kalau teman-teman tahu, di semua sekolah itu, bahkan tempat parkirnya itu sudah ditulis, ini hanya untuk PT ini hanya untuk PT ini. Mengindikasikan bahwa kalau kita bertarung di buku kurikulum, pasti Balai Pustaka tidak ada kemampuan. Nah, oleh karena itu, kami berharap di forum ini teman-teman bisa membantu, selain yang saya sebutkan, rencana jangka panjangnya adalah mengarah kepada IP licensing company. Yang kedua, nanti beririsan dengan BUMN kreatif sejenis, yaitu PFN. Jadi PFN satu bulan yang lalu dari Perum jadi PT supaya lebih lincah, jadi PT Perfilman Indonesia. Yang tiga, yang tertidur panjang adalah Lokananta. Jadi Lokananta IP dari mulai lagunya Waljina, Gesang, Binyamin S. Di sana itu mau diapain gitu, di Solo. Itu sudah dipugar dengan biaya lebih dari 50 miliar ya, supaya menjadi ikon Solo. Jadi kebetulan saya datang ke sana, Gibran masih jadi wali kota, ya. Kemudian kita laksanakan setiap bulan itu ada konser untuk menghidupkan Lokananta. Jadi kami nanti menjadi trio, trio antara Lokananta, Balai Pustaka, dan PFN. Kreativitasnya antara buku, antara IP lagu, sama yang satu film. Jadi ada 3-in-1, mudah-mudahan itu yang menjadikan kami akan semakin. Kira-kira sebagai pemicu atau pemacu diskusi kita malam hari ini cukup sekian dulu. Jadi mari kita, kalau ada pertanyaan, ada masukan, bahkan ada tantangan, silakan disampaikan, kami siap untuk memberikan ya penjelasan. Terima kasih Mbak Tami, ya. Mas Anik. Oke, Mbak Tami. Iya, aku boleh duluan ya Mas Anik ya, siap, boleh ya. Siap, ini banyak hal yang harus didiskusikan ini.
Ya. Kan waktu kecil itu kan ini ingat waktu kecil ya, Ya, gara-gara aku ini bilang Budi nih, waktu Bapak aku Budi lah menulis. pokoknya. Ya, waktu aku menulis narasi ini betul-betul sangat mudah karena kayak lekat begitu gitu loh. Jadi nggak pakai apa lihat-lihat referensi itu lagi. Kan kalau waktu kecil itu kan kita ada tuh sekelompok buku, serangkaian buku, apa segempok buku yang kalau kita baca itu kan memang tanda kutip diwajibkan ya, tapi kita bacanya enjoy gitu loh. Dan guru-guru tuh mendiskusikan itu. Nah, sepengetahuanku juga aku cek ya sama temanku yang anaknya apa mereka tinggal di Amerika juga masih di sana, terus kawan-kawan juga di Melbourne. Makanya aku tulis yang disebut dengan literary canon itu loh. Jadi ada serangkaian buku-buku tanda kutip wajib yang itu membentuk karakter bangsa. Jadi misalnya di Amerika itu kan bukunya macam-macam tuh. Ya, yang ada tentang perbudakan gitu, ada tentang apa beberapa kamus tertentu dan apa gitu. Terus ada Jane Austen misalnya, yang itu tuh buku-buku itu Prancis juga seperti itu yang temanku yang di sana membentuk karakter bangsa. Nah, aku tuh kebayang ya kayak apa namanya? Indonesia ini kan bangsa ya bervariasi ya. Ancaman kita tuh sekarang banyak gitu. Apakah yang aku pertanyakan itu yang disebut dengan literary canon itu pustaka-pustaka pusaka kita gitu, meskipun nanti bisa dilihat juga yang terbaru yang dianggap bermanfaat untuk memperkuat integritas karakter bangsa. Jepang misalnya punya itu tuh. Jadi orang-orang Jepang tuh kemudian kenapa sih terkenal disiplin? Ternyata juga ada bacaan-bacaan dan ajaran-ajaran yang itu dilakukan gitu ya. Mereka terkenal disiplin, apa antrinya teratur, bersih dan segala macam. Nah, begitu juga halnya bangsa-bangsa lain. Konteks keindonesiaan untuk membangun integritas bangsa gitu ya, untuk membangun karakter. Ini gimana ya kira-kira ya, Bang Bang Oji? Maaf ya kalau saya terlalu semangat meskipun saya moderator, tapi saya mau izin bertanya tentang hal ini dulu. Ya, jadi Indonesia itu menurut saya dari sejak awal pendirian bangsa ini, founding father kita itu sudah punya impian besar Indonesia menjadi negara yang beradab dan bermartabat. Tapi kenapa di tengah jalan tercabik-cabik? Bukan sekedar karena ada masalah orde lama, orde baru, orde reformasi. Tapi memang hitoh perjuangan dan pendidikan kita itu berubah-ubah. Bahkan kalau sekarang ganti menteri pasti ganti kurikulum. Ganti kurikulum. Ya. Jadi kami yang dididik dengan buku-buku Balai Pustaka dulu yang di awal 80-an ya masih ada ini Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Kakak Wati. Iwan. Kan ya di Balai Pustaka kan ada patung ya, ibu sama dua anak kayak kongguan lah. Jadi tidak ada bapaknya. Itu patung ayo ke sekolah yang membuat pematungnya itu Soviet ya, orang Soviet. Seumur dengan patung tani. Jadi itu patung menandakan peradaban sampai kini ibu-ibu yang ngambil rapot, yang mengasuh anak. Itulah lambang keberadaban kita. Jadi kalau di tengah jalan yang Mbak Tami tanyakan, kok kita seperti ada penurunan, bukan penurunan, tapi malah bisa disebut penghilangan sejak peradaban kita. Oleh karena itu, yang hadir di sini minta tolonglah memberi masukan, karena Balai Pustaka masih jadi entitas dan masih bisa jadi harapan, maka minta tolong masukannya. Yang kedua, saya ditantang nih Mbak Tami oleh berbagai kalangan. Dulu ada angkatan pujangga lama, ada pujangga baru, kemudian ada angkatan 45. Banyak yang tidak tahu terjadi perseteruan angkatan 45 sama pujangga baru, yaitu antara Sutan Takdir Ali Sabana sama Hairil Anwar dan kawan-kawan Asrul Sani. Di situ polemik kebudayaan. Ya, jadi makanya ada tiga mewak takdir. Orang taunya Sultan Takdir Ali Sabana, takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, padahal tiga mewak Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, angkatan 45 terus Taufik Ismail dan kawan-kawan angkatan 66, kok sampai sekarang nggak ada angkatan lagi? Bisa nggak Balai Pustaka menstimulir tumbuhnya angkatan yang lebih baru? Gitu. Mau disebut angkatan milenial? Terus saya tanya, dulu almarhum HB Yasin itu yang mengkurasi siapa yang berhak
dimasukkan sebagai sastraan, siapa yang hanya jadi penulis, siapa hanya yang jadi sastrawan pasif, jadi penikmat seni sastra gitu. Nah, sekarang kan enggak ada yang sekaliber Habib Paus Yasir, sastra. paus sastra. Makanya kita sampai kapanpun kayaknya sulit untuk mengumpulkan angkatan sastra yang paling baru gitu. Nah, adakah terlahir dari malam hari ini, terlepas dari pertanyaan Mbak Tami tadi, untuk membuat angkatan sastra? Saya tahu di antara komunitas sastra pun terjadi begitu banyak pergolakan ya. Menentukan hari sastra aja, ada yang pakai Pramuja, anak Atur, ada yang pakai Abdul Abdul Muiz. Gitu. Nah, itu sampai sekarang kan nggak ketemu tuh. Masing-masing merasa akulah yang bisa menentukan sejarah tentang sastra ini. Jadi saya nggak bisa persis jawabnya Mbak Tami, tapi keberadaban kita itu memang sudah terserabut dari akar impian para founding father kita. Gitu. Ya, Mas Anik, mohon dilanjutkan supaya aku tidak ini ya bermelo-melo lah gitu ya. Saya malah agak men-challenge ya Mbak Tami ya. Karena saya bergaul sama teman-teman milenial gitu ya. Jadi obrolannya Mbak Tami itu seperti romantisme gitu ya. Romantisme yang bagi anak-anak sekarang apaan sih itu gitu loh. Kami punya dunia sendiri, kami juga ya karena anak Mbak Tami dijejali oleh Mbak Tami, kira-kira begitu. Nggak, maksud betul. Saya ada di luar sana, generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak peduli itu. Dan mereka kalau di, apakah mereka kehilangan nilai? Enggak, mereka punya nilai sendiri, gitu loh. Apakah nilai dan karakter yang disebut itu harus sama pada zaman 45, zaman 30-an, dengan sekarang atau enggak. Mereka enggak merasa penting itu. Karena mereka bisa merumuskan nilainya sendiri. Dan kemudian memang dunia sastra mereka anggap sebagai dunia yang betul-betul berbeda dan mereka enggak merasa butuh terhadap itu gitu loh. Terus kemudian apa yang salah dengan itu? Apakah mereka harus disalahkan? Enggak juga gitu loh. Enggak juga gitu Mbak Tami. Jadi yang disebut karakter bangsa apakah kemudian harus dipaksakan apa yang dipikirkan oleh generasi kita ke atas kepada teman-teman yang lebih muda? Atau bagaimana cara kita mengemas nilai itu dalam konteks kekinian gitu loh. Nah, pusaka itu kan yang diambil apakah pusakanya betul, barangnya, atau sebenarnya ruh dari pusaka itu yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana cara mempertahankannya. Kalau saya sih pengen men-challenge itu Bang Oji. Jadi jadi pertanyaan relevan atau tidak itu pertanyaan penting menurut saya gitu loh. Ya. Silakan untuk dibahas. Kemudian ada yang jadi jangan sampai satu arah ya. Jangan sampai yang jawab di rut balap pusaka di sini ada audiens. Tapi saya harus menjawab pertanyaan di chat nih untuk balap pusaka kebetulan. Dan spesifik, karena spesifik, saya wajib jawab. Jadi Mbak Dewi Posari bertanya tentang Siti Nurbaya. Apakah kawin paksa atau kawin terpaksa atau sukarela? Gitu. Kira-kira gitu. Supaya ini pertanyaan yang Mas Ani sama Mbak Ami kan berat-berat. Mudah-mudahan dulu nih. Yang relate dengan bersama. Jadi waktu saya diminta ngasih inspirasi di Mabes TNI, para jenderal, para kolonel itu saya tanya, Balai Pustaka membuat film, biayanya 25 miliar loh, ini sudah selesai syutingnya. Waktu belum bikin film saya tanyakan, apakah ada perwira di sini yang mau jadi Datuk Maringgi? Nggak ada yang berani tunjuk tangan, karena dianggap orang yang sadis, beristri tiga, kasar gitu, antagonis. Terus diem semua. Saya bilang para jenderal kok penakut. Justru di cerita Siti Nurbaya yang pro kemerdekaan adalah Datuk Maringgi. Samsul Bahri yang romantis, yang baik hati sama Siti Nurbaya malah pro Belanda.
Jadi para jenderal milih mana? Datuk Maringgi. Gitu. Jadi, padahal di situ kan misterinya buku ini supaya lolos sensor. Orang yang jelek pro kemerdekaan, orang yang baik pro Belanda. Nah, tujuan Datuk Maringgi mengusir Belanda kan supaya terbebas dari pajak karena dia kaya raya. Jadi ada motif ekonominya. Samsul Bahri pro Belanda supaya punya senjata menaklukkan Datuk Maringgi. Nah, kembali ke Siti Nurbaya, apakah kawin terpaksa atau kawin paksa atau kawin sukarela? Jadi ketika ini dari film yang kami adopsi dari skenario yang dibikin oleh Titin Wadimena, dan Titin Wadimena itu 100% ngambil dari buku Siti Nurbaya. Ketika Baginda Sulaiman, ayahnya Siti Nurbaya, ditangkap oleh company atas aduan Datuk Maringgi sebagai kompensasi karena tidak mau bayar utangnya, makanya Siti Nurbaya tidak mau ayahnya dipenjara. Ya sudah, saya siap nikah sama Datuk Maringgi. Itulah ceritanya Mbak Dewi Pusposari. Seandainya saya salah, tapi itulah yang terjadi. Apakah diterjemahkan sebagai nikah sukarela atau terpaksa, tapi bukan kawin paksa gitu. Jadi menarik tapi spesifik, makanya saya jawab langsung. Mas Ani. Baik. Kalau yang pertanyaannya Mas Ani, tolong teman-teman bantu jawab ya. Iya, itu benar-benar men-challenge kita semua tuh Mas Anik. Tapi masih kita harapkan nanti juga Bang Oji akan membantu untuk apa, paling nggak ada pandangan juga tentang pertanyaan Mas Anik ini. Sembari ya. Ini Bang Oji, ini nyuruh-nyuruh senior satu pena, mohon maaf. Sembari Bang Ahmad Farouzi mikir-mikir, ini ada yang resah nih Mas Anik. Ya, ini jagoan kita juga Mas Fahri Helmanto. Saja Mas. Ya, izin Mbak kami, izin Pak Juli, terima kasih. Ya, silakan. Sebetulnya agak sedikit apa ya? Saya agak merasa gelisah jadinya ketika Pak Ahmad Faroji ini memberikan kronologi lah dari era-era tulisan, kemudian melakukan ekranisasi menjadi film. Atau menjadi web series tadi disebutnya. Apa sih yang menjadi pertimbangan? Karena bagi saya, ketika kita membaca tulisan, itu pembaca ataupun penulis itu sama-sama punya dimensi berpikir yang memunculkan realitas yang ada di dalam sastra itu sendiri. Gitu. Dan menurut saya, ketika dibatasi dengan tindakan ekranisasi itu, imajinasinya jadi terkotak, sehingga sastra yang mungkin disebut tadi di dalam narasi literary canon itu malah menjadi jebakan buat generasi mendatang, bukan begitu gitu. Nah, apakah tindakan yang tadi disebutkan Balai Pustaka sudah mulai mengarah kepada ekranisasi? Apakah memang karena tuntutan, atau memang strategi semata, atau memang oh sekarang sudah nggak zaman lagi tulisan seperti itu gitu. Ya. Jadi langsung saya jawab ya, karena ya, silakan. Jadi silakan. Pokoknya kalau jawaban yang berat dari Mbak Tami sama Mas Ani, silakan pendengar sekalian untuk ikut menjawab, ya, tapi ya. Yang langsung tertuju ke saya. Jadi intinya gini, Balai Pustaka itu entitas bisnis. Tidak ada orang yang membantu keuangan Balai Pustaka kecuali insan Balai Pustaka itu sendiri. Ketika tingkat literasi kita belum naik, otomatis kegemaran membaca masih belum baik. Kalau kita bilang negatifnya kan sangat rendah, tapi saya bilang belum baik gitu. Buku-buku yang ditawarkan oleh Balai Pustaka, platform online itu masuk Lazada, masuk Blibli, masuk Shopee, semuanya ada Balai Pustaka. Tapi satu hari itu yang laku malah buku pantun saya, Mbak Tani, gitu. Yang pesan gitu. Buku pantun saya. Mungkin karena menghormati dirutnya, maka teman-teman beli. Tapi buku, atau dimobilisasi. Iya. Kalau mobilisasi di BUMN kita sebut
jual pakai jaksa, diinjak dan dipaksa. Kalau yang retail itu adalah karena memang murni mereka mau beli. Itu sangat kecil sekali. Bayangkan aktivitas yang fixed cost-nya ya, minimal harus sekarang dengan perampingan itu harus setengah miliar satu bulan, tapi penghasilan dari retail buku itu nggak sampai per bulan, nggak sampai 30 juta rupiah. Waduh. Silahkan tanya Gramedia, apakah bukunya laku begitu dipajang? Ya, yang laku merchandise sama coffee shop-nya itu di Gramedia. Makanya Gunung Agung tutup, Wali Songo tutup, karena nggak laku buku itu. Jadi kegelisahan tentang bagaimana caranya agar kita dapat cash flow, itu ya otomatis harus putar otak, bukan hanya buku. Kita buat namanya pustaka digital. Ditaruh di pedalaman tanpa terhubung dengan internet, itu ada e-book, ada audiobook, ada video masuk di situ. Kita sudah lakukan. Tapi berharapnya adalah CSR. Kalau CSR kan relatif terbatas. Kita jual ke Dana Bos. Dana Bos itu hanya mampu kalau membeli taman bacaan atau pustaka digital dengan harga yang sangat rendah karena anggarannya kecil. Jadi oleh karena itu mohon maaf apabila terjadi perubahan memang arah bisnis yang ditempuh oleh pustaka dan juga penerbit lain. Coba Misan. Misan kan juga mengarah ke film. Gramedia juga mengarah ke film. Ini kita bukan tidak menghormati bagaimana arah buku ke depan, tapi memang keharusan sebagai entitas bisnis. Gitu aja. Kalau itu menjadi salah, orang Istana Peradaban kok mengarahnya ke sinetron, ke film, padahal itu dikerjakan orang lain bisa. Ya, saya harus mohon maaf gitu. Itulah kenyataan sejarah. Gitu, Mas Hani. Ya, jadi berat. Silakan Mas Anik, Mas Anik dulu deh. Jadi memang ya meneruskan itu memang masa depan bisnis kertas itu memang ini barusan minggu kemarin Gatra juga tutup gitu. Iya. Itu memang ya mau nggak mau gitu ya, tapi memang ada yang tidak bisa diwakili seperti Mas Bakri itu tadi asik juga itu mengingat bahwa membaca itu sensasinya agak beda dengan menonton film gitu ya. Jadi memang ya lagi-lagi pertanyaan saya emang nggak relevan ini buku kertas sekarang gitu loh, karena itu pertanyaan ke belakangnya terkait hal itu menurut saya gini Bang Bahrozia. Ini pasti balai pustaka, serius lagi nih. Ini serius lagi. Ini balai pustaka. Balai pustaka itu menikmati masa keemasan di mana seluruh buku ya di sekolah-sekolah Indonesia itu dicetak dari situ, yang itu kan jumlahnya kan besar sekali. Tapi kemudian saya nggak tahu sistem tata kelola keuangan negara kita itu seperti apa, sehingga ketika berbalik seperti itu, nah masa keemasan itu kan seharusnya mempunyai sesuatu yang menjadi alat resiliensi gitu ya. Gitu Bang Haji, itu gimana itu tata kelola? Ya, jadi di luar pertanyaan awal tentang milenial ya, ini masalah, ini perlu ini keterbukaan. Jadi karena ada undang-undang keterbukaan publik, saya nggak harus ngomong apa adanya. Kalau ada yang tersinggung di sini ya silakan. Pertama, dulu karyawan balai pustaka awal tahun 90-an masih jadi perum belum PT, yang bisa menyamai gaji balai pustaka hanya Pertamina. Oh. Yang kedua imperium bisnis itu bisa terlihat dari gedung yang dimiliki. Di Jalan Wahidin itu ada gedung OJK, dulu namanya gedung Balai Pustaka. Nah, jadi pernah jadi kantor Kementerian BUMN itu gedung Balai Pustaka. Di seberangnya ada, boleh nanti teman-teman bertanya sama di lingkar Kementerian Keuangan. Di Gunung Sari ada pusat perbukuan, itu adalah
komplek Balai Pustaka, ada tiga bangunan. Sampai sekarang Balai Pustaka tidak dapat kompensasi apa-apa. Saya persoalan secara hukum, pasti yang namanya Kementerian Keuangan bilang, loh Anda dulu kan dibentuk oleh Kementerian Keuangan, kok sekarang malah menuntut gitu. Jadi agak sulit. Padahal kan kalau entitas BUMN itu kekayaan yang dipisahkan, kekayaan negara yang dipisahkan gitu. Jadi kalau mau dipakai negara lagi harus ada kompensasinya. Sampai sekarang itu setengah triliun nilainya itu di Jalan Gunung Sahari. Komplek yang relatif prestisius gitu. Nah, kenapa sampai terjadi perpurukan adalah karena berdirinya Kementerian BUMN. Banyak yang tidak tahu. Sehingga dulu RUP itu dipimpin oleh Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Siapa yang jadi komisaris, jadi direksi adalah pilihan mereka, Departemen Teknis. Begitu berdiri Kementerian BUMN, itu cerai, jadi talak tiga. Itulah awal muasal, dalihnya Undang-Undang Anti-Monopoli, tapi Balai Pustaka dikeluarkan dari penugasan pemerintah. Itu Mas Ani. Nah, makanya cash flow kita waktu itu, menurut informasi, saya kan masih di hutan, di Indutani, itu banyak untuk diplomasi untuk penyelesaian pesangon, utang-utang pajak, pajak itu puluhan tahun, gitu. Hingga tergeruslah uang Balai Pustaka. Sampai saya masuk, karyawan, bayangkan 5 bulan nggak gajian waktu itu. Jadi, alhamdulillah, saya masuk, dibantu melalui sinergi BUMN. Itu saya nodong semua dirut, Mas Ani. Dirut PLN, Pak Sofyan Basir. Bapak tahu nggak kenapa jadi dirut? Oh, saya dapat amanah pemerintah. Saya bilang, bukan. Karena Bapak dulu belajar buku Balai Pustaka. Kalau Bapak tidak membantu Balai Pustaka, sama dengan tidak menghormati sejarah hidup Bapak. Dari situ sinergi mengalir, dan alhamdulillah sempat kantor Balai Pustaka yang tadinya gelap, kapukar, dan ada kafe sastranya. Jadi sebetulnya tinggal negara itu mau kembali menghidupkan harapan sebagai institusi formal pemerintah apa enggak. Gitu. Kalau terjadi keengganan ya sampai sekarang Balai Pustaka harus berjuang sendiri. Tembak sana, tembak sini, komunikasi sana, komunikasi sini. Jadi ketemu dinas pendidikan, daerah, membuat muatan lokal. Saya sekarang dijuluki sebagai pelatih pantun. Keliling itu ke sekolah-sekolah, melatih pantun, mengais-ngais rezeki. Jadi mulai dari dapat 5 juta, 10 juta dikumpulkan. Kalau dalam satu bulan pelatihan pantunnya ada 10, kan tinggal mengalihkan. Gitu. Itu artinya tidak ada institusi lain yang mau membantu Balai Pustaka kecuali Balai Pustaka sendiri. Nah, padahal dulu di zamannya itu ada Dian Sastro itu kakeknya adalah Direktur Balai Pustaka, Subagio Sastrowardoyo. Subagio, iya. Ya, itu sastrawan. Makanya saya secara psikologis dan hati itu tersangkut dengan Dian Sastro karena direktur. Saya juga sih. Tahu. Iya. Jadi semakin malam semakin menarik nih bahasanya. Betul. Mas Anik, di sini kan ada beberapa kawan juga yang punya perhatian besar ya terhadap masalah sastra ya, dan kemudian sastra itu kan bukan sekedar sastra seperti tadi, agak-agak berat lagi boleh ya, tapi sastra ini kan yang aku bilang tadi mempengaruhi kehidupan bangsa. Jadi kan kita nggak mungkin dong ke depan tapi nggak lihat-lihat belakang ya, karena kan kalau manusia manusia bangsa itu kan bukan manusia kita individu nih kan, tapi kumpulan-kumpulan yang itu tuh ngebawa tuh arah bangsa ini. Nah, aku sebut itu sebagai manusia bangsa. Jadi kalau misalnya tanpa sastra yang tetap menjaga bagaimana pathway para orang tua founding dan founding fathers dan founding mothers, itu kan juga kita pasti akan kelimpungan ya. Misalnya nggak tahu lagi nih orang Indonesia ini mau jadi apa nih, yang khasnya, ciri khas manusia Indonesia. Tapi itu nanti pasti agak-agak sedikit berat. Nah, mumpung di sini, Mas Anik coba lihat deh. Tadi kan aku ngintip ini nih. Ngintip yang kawan-kawan yang ada di chat. Yeah. Ya,
Ini kayaknya kita bisa todong beberapa orang, Ya, Mas Anik. ada Pak Ketut, ada Pak Rusdin Tompo. Ya, ya, kita minta perkenan siapa dulu nih, Mas Anik? Aku serahkan Mas Anik Monggo, pilihan pertama silakan. ke pilihan kedua. Saya kira Pak Ketut perlu kita pancing. Tadi Mbak Tami itu yang saya challenge itu ngomong soal Jepang juga. Apakah memang itu dibentuk sama buku atau sebenarnya culture yang terlalu kuat seperti itu? Saya kok nggak yakin buku kita itu sekarang ini masih bisa menjawab sesuatu yang bersifat karakter building itu. Gitu. Ya, ini Prof Ketut pas ketahuan, pas ketahuan nih, kok pas ketahuan. Beliau kan emang sastra, ahli sastra Jepang. Gimana sih ngelihat ini seorang pendidik dan ini profesornya benar-benar profesor loh, bukan profesor abal-abal itu ya. Saya dikirimi buku oleh Profesor Ketut nih. Jadi beliau, kita ya, colek terima beliau. Kasih Profesor Ketut, bukunya menarik-menarik. Jadi saya terinspirasi untuk bikin buku lagi. Prof. Ketut, silakan di ya, silakan. Ya, makasih Anik, Tami, Pak Ahmad, Pak Rozi. Ya, sudah lama sekali tidak ketemu. Iya. Puisi ya. Kayaknya sudah 20 purnama nggak jumpa. Saya masih simpan itu apa namanya? Buku pantunnya ya. Iya, pantun untuk saya itu. Jadi gini, di Jepang itu ada dua hal yang tetap dihormati, tetap diagungkan, tetap dipelihara oleh negara, oleh masyarakat. Satu adalah guru. Ya, kalau menjadi guru Jepang itu luar biasa. Selain guru tentu bahan pustaka. Ya. Nah, bahan pustaka itu ada di perpustakaan. Ada di kuil-kuil ya kalau yang lama itu gitu. Nah sekarang ada di museum juga. Nah itu karena karya-karya sastra lama. Gitu. Tapi masih Memang dibaca karya, apa? Ya, ya. Masih dibaca apa enggak, Prof? Itu? Nah jadi sebenarnya setiap masyarakat itu kan mempunyai zeitgeist, semangat zamannya, karena ada perubahan. Tapi yang tidak berubah itu adalah intelektualitas. Artinya itu tidak hilang gitu ya, terus berkembang. Inti dari intelektual itu adalah pandangan hidup, filosofi, ya, tata cara, tata krama, sopan santun, etos kerja segala macam. Nah itu ada di dalam buku-buku Jepang semua, yang klasik sastra itu. Bahkan yang kita nikmati sekarang, yang dinikmati dunia itu. Cerita komik manga namanya bahasa Jepang, animasi anime ya. Itu lebih banyak diangkat dari kisah-kisah sejarah, kisah-kisah kebanggaan, umpamanya Doraemon gitu kan, kita juga senang ke Indonesia itu dari kisah-kisah Jepang gitu. Karena pendidikannya itu pendidikan masa lalu kemudian mentransformasi ke perspektif, ke angan-angan gitu kan. Kenapa Doraemon itu menjadi terkenal? Karena angan-angannya tinggi gitu ya. Angan-angan kemanusiaan sebenarnya gitu. Dalam cerita-cerita yang menggunakan teknologi tinggi. Nah oleh karena itu, kalau kita lihat di Indonesia, kita kurang di situ. Sebenarnya kalau menurut saya, balai pustaka itulah yang harus dipelihara, harus dibesarkan, dan dibiayai oleh negara. Selain perpustakaan nasional, oke lah gitu kan. Nah, kali perpustakaan itu kan menyimpan zeitgeist. Menyimpan zeitgeist. Nah, contohnya tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu kan. Itu kan Hamka itu kan mengkritik dirinya sebenarnya, mengkritik adatnya gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya yang sejenis itu sedang berkembang di Indonesia. Ya. Berkembangnya kemana? Kalah anomali. Bukan hanya meritik, tapi menjungkir balikan. Menjungkir balikan, karena apa? Karena ada teknologi yang membantunya. Gitu. Nah, umpamanya milenial atau Gen Z itu. Jangan diremehkan loh mereka itu.
Mereka anak-anak cerdas, tapi masyarakat mereka itu bukan masyarakat Van der Wijk, bukan masyarakat zaman feodal dahulu. Masyarakat mereka itu adalah masyarakat tantangan teknologi, masyarakat virtual. Gitu. Jadi di virtual itu mereka baik-baik aja, seluruh dunia itu. Ya, di dalam negeri ya kita anggap mereka tidak beradat segala macam. Nah, sebenarnya ini saya amat kagum ini Pak Ahmad Fahrurozi itu dengan berbagai usaha ya menghidupkan Balai Pusaka itu, gitu kan. Dan itu sudah benar sekali. Karya-karya zaman dahulu itu tahun 30-an ya, 38 ya kalau enggak salah nih penerbit itu. Ada lagi umpamanya karya Ni Sukreni Gadis Bali. Oh iya. Panji Tisna gitu kan. Yeah. Dia kan mengkritik benar itu adat Bali yang perkasa-kasta itu gitu kan. Yeah. Nah, itu kan sejarah peradaban gitu kan. Yeah. Nah, tapi yang sekarang justru feodalisme itu lahir dalam bentuk modern gitu kan. Yeah. Jadi inti dari feodalisme itu adalah penghormatan kepada status. Itu salah satunya. Bukan tuan tanah lagi, kepada status, termasuk gelar profesor yang diributkan kemarin itu, ya kan? Kemudian mereka mencari posisi untuk sehingga yang lama-lama itu umpamanya di Bali umpamanya contohnya. Diungkit-ungkit lagi itu, leluhur-leluhur Brahmana segala macam itu kembali lagi gitu kan. Nah, ini sama dengan anomali. Nah, ya sepanjang terlalu lama saya simpulkan Van der Wijk, karya-karya sastra itu ya Panji Tisna apalagi itu layar berkembang ya layar berkembang gitu termasuk diskusinya Sutarta Tirtalisabana gitu kan Bujangga Baru Bujangga Lama gitu kan itu kan ada di Balai Pustaka semua tuh ya. Itu sebenarnya adalah pijakan kita sebenarnya kalau kita mau memperbaiki diri kalau kita mau maju gitu kan menggunakan teknologi yang didatangkan dari luar itu gitu. Nah, arahnya bukan ke situ sekarang kita. Arahnya lebih instan. Nah, kalau mau mengangkat itu udah benar itu, Pak. Berapa puluh miliar ya saya tadi bikin filmnya itu. Iya. Yeah. Itu bagus sekali kalau yang lama-lama itu diangkat. Iya. Yeah. Anti kolonialisme juga kan banyak itu dalam cara yang elegan sekali dalam bentuk film gitu kan. Nah kalau itu bisa ada pengusaha-pengusaha kita atau bahkan pemerintah mengangkatnya dalam film-film seperti dilakukan Jepang itu luar biasa. Nah di Jepang itu memang swasta yang berperan, ya didukung oleh pemerintah. Gitu. Mereka bekerja sama itu karena di dalamnya ada ideologi, di dalam itu ada ideologi sebenarnya. Nah kita kan ideologinya bisa lewat itu sebenarnya. Gitu. Cuman kita selalu terseret ya mengikuti apa yang di luar itu gitu. Dianggap lebih jago terus gitu. Padahal kita punya sebenarnya yang memanfaatkan kita orang luar gitu. Nah demikian dulu supaya jangan terlalu panjang. Enggak, saya malah mau lainnya, biar itu. Saya malah mau memperpanjang, Prof. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu harusnya membiayai Balai Pustaka, iya. Tapi untuk apa? Satu. Ya. Untuk mengingatkan jati diri kita. Untuk mengingatkan zeitgeist kita. Zeitgeist artinya itu semangat zaman. Yes, yes. Jadi dulu kita punya semangat zaman demikian. Seperti kapal penerbit itu semangat zaman sebenarnya. Mm-hmm. Story sebenarnya itu. Perubahan sosial sebenarnya itu. Bahkan politik ada di situ. Nah itu kalau kita sadar bahwa itu mana yang harusnya tidak usah dibangkitkan. Kan belajar dari yang lama, Pak. Gitu kan. Kita belajar dari yang baru itu hanya teknologi saja sebenarnya. Bukan falsafat hidup. Dari yang baru itu hanya kita belajar kapitalisme. Materialisme itu yang kita pelajari sebenarnya sekarang. Tapi dicampurkan dengan feodalismenya itu. Kedudukan yang tinggi, dipandang orang. Dengan berbagai cara gitu. Nah itu dulu Pak Hanik. Oke. Ini nanti dikomentari, tapi sebentar. Aku mau kasih tahu ya, satu ya yang aku bilang, yang sampai zaman sekarang pun itu orang Jepang keren dan aku tergila-gila, film Ronin. Wah, coba. Dan itu cerita asli ya, luar biasa itu. Dan
yang mainnya Keanu Reeves itu. Ya silakan, ini maksudnya intermezzo tapi ya, Bang, betul. Bang Oji mau komentar ya, dulu. Jadi ya, kebetulan yang disampaikan Prof. Petut itu beririsan juga dengan pertanyaan Mas Ani, bagaimana milenial menyikapi buku, bagaimana milenial berpendapat. Jadi kemarin saya ketemu kepala sekolah SMA 9. Yang tadinya SMA-nya itu kayak SMA jahiliyah. Jadi antar siswa tidur bareng, hamil malah bangga. Terus ibunya yang laki-laki bayar 6 juta. Cukup kan 6 juta kan? Sampai seperti itu. Nah, kepala sekolah itu melakukan langkah-langkah radikal. Jadi perubahan yang mendasar. Akhirnya terkumpullah novel karya terbaik dari siswa, ada 25 novel. Pertanyaannya besar. Tadi kan kalau Balbustaka dibiayai untuk apa? Jadi tulisan-tulisan milenial yang dipertanyakan oleh Mas Anik, peran milenial ke depan itu, salah satunya bisa menstimulus lahirnya IP-IP baru. Gitu. Jadi tidak mungkin kalau milenial tidak dilibatkan akan melahirkan Siti Nurbaya baru yang kekinian ya. Tidak mungkin salah asuhan, sengsara membawa nikmat, pertemuan jodoh, layar berkembang. Kalau tidak ada stimulusnya. Nah, saya mau mengumpulkan tulisan-tulisan terbaik karya cerpen dan novel anak-anak sekolah minimal sejak Jabodetabek. Tapi kan harus ada fulusnya, ada pembiayaannya. Jadi kalau pemerintah mau membiayai, itu paling gampang, Pak. Jadi adakan aja lomba novel terbaik karya siswa. Pasti terkumpul banyak, karena mereka dibina oleh kepala sekolah dan guru-gurunya, bukan hanya guru bahasa Indonesia, mereka sekolah mendatangkan, ternyata mendatangkan para penulis-penulis hebat. Jadi ada Asma Nadia, David Tanarosa, kakak adik itu membantu sekolah-sekolah itu. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa menyepelekan milenial, tapi tidak bisa juga merangkul mereka kalau tidak ada stimulusnya, tidak ada pembiayaannya. Jadi minta tolonglah di pertemuan malam hari ini, ada yang mungkin mendekati, kalau bahasa Jawanya, ngerpol ke menteri yang punya APBN, atau kalau di DPR, Komisi 10, di situ ada Dede Yusuf, ada Rano Karno, gitu. Aktor-aktor Desi Rantasari yang mungkin bisa membantu Balai Pustaka bangkit kembali. Menjadi tangan kanannya pemerintah agar milenial bisa tersalurkan karya-karyanya. Itu menyambung Pak Ketut sama pertanyaan Mas Anik. Oke, Batami? Itu ada Mas Dewi Puspo, Dewi Puspo Sari, udah resen. Oke, saya sih nungguin sebenarnya. Pak Saiful ya, Bahri ya, harus komentar nanti. Tapi ya, ini Bang Saiful Bahri tadi juga, beliau di Balai Bahasa. Mbak Dewi Puspo Sari itu juga resen itu. Iya, ya. Mbak Dewi. Monggo, Bu Dewi. Dewi dulu ya? Enggak. Iya, Mbak Dewi dulu, Mbak Dewi. Terima kasih. Tampaknya saya lebih cenderung mendukung Mas Anik ya. Kalau kita melihat sejarah terbentuknya Balai Pustaka, mohon dimaafkan kalau salah, kalau saya salah ya. Konon saya membaca sejarahnya, Balai Pustaka itu kan karena ada nota ringkes itu kan, nota ringkes itu kan menertibkan dalam tanda petik bacaan liar gitu ya. Pada saat itu bacaan liar tuh seperti bacaan-bacaan yang menurut hemat saya itu justru itu yang sangat berkualitas sehingga kolonial itu merasa terancam. Bagaimana nanti bacaan ini bisa membentuk ideologi yang kemudian menolak adanya penjajahan di Indonesia. Nah, itu kemudian dianggap sebagai bacaan-bacaan liar yang harus dilarang. Nah, oleh karena itu politiknya kemudian dibukalah, dibentuklah Balai Pustaka
dalam tanda petik menertibkan semua bacaan dan ya singkatnya seperti itu ya. Kemudian tema ditentukan oleh kolonial dan sebagainya yang kita semua tahu Pak, bahwa itu adalah dominasi adat Minangkabau gitu ya. Bagaimana dengan bacaan Ronggo Warsito dan sebagainya yang sangat bernas gitu kan. Nah, itu kan enggak boleh dibaca. Nah, kalau untuk pembentukan karakter milenial saya kira itu bacaan-bacaan dan semangat untuk itu kita titipkan ke Kemendikbud ya, tidak perlu kita buang duit yang sekian miliar untuk mempertahankan Balai Pustaka yang sampai sekarang ternyata mohon maaf ini tidak secara nasional terasa gregetnya gitu ya. Hanya besar di sejarah saja, tapi sampai sekarang bahkan anak-anak pembaca milenial kalau membaca seperti Anak dan Kemenakan dan sebagainya itu melongo ini bahasa apa, ada keling, ada semacam dan sebagainya, bahasa-bahasa yang sangat tidak dikenal oleh anak sekarang. Nah, bagaimana harus apakah harus dikawal satu-satu, satu per satu semua pembaca milenial sehingga mereka bisa memahami temanya sudah jauh dengan mereka, bahasanya pun juga jauh dengan mereka. Kalau pembentukan karakter saya kira tidak harus didominasi oleh Balai Pustaka. Saya kira jawaban sederhananya begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, ya. Menarik. Silahkan direspon. Abang, ya. Ya, tapi ini tidak ya, ya, catatannya tidak harus menjadi yang lain tanggung dulu, jawab. Kalau saya yang merespon, ya. Bang, seakan-akan melakukan pembelaan. Iya. Bagus kan tidak mewakili pemerintah Belanda juga. Iya. Iya, saya mau ini apa mau men-challenge, mau mengajak yang lain juga untuk urun rembuk ya. Ini kan ada sebentar. Siapa nih yang kita minta tolong nih untuk diskusi? Pak Bang Rusdin Tompo. Nah, ini juga sahabat kita dari Satu Pena. Abang, apakah sudah siap? Bisa? Oh ya. Ya. Ya, silakan memberikan ini. Terbuka. Rembuknya, silakan. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya mungkin tidak kelihatan wajah saya di layar ya. Lagi kurang tidak percaya diri. Saya tertarik buru-buru ikut sadar bahwa ternyata temanya menarik begitu. Karena menurut saya kalau kita bicara tentang sastra, sekalipun saya juga bukan pembaca sastra yang serius ya, memang tidak hanya sekedar sebuah bacaan begitu. Ada banyak sekali pesan-pesan yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan lain-lain ya. Saya mencoba menukil saja apa yang disebut oleh McLellan tentang need for achievement ya, yang NH itu virus NH yang katanya bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh McLellan itu bahwa karya-karya sastra dari Inggris, Spanyol maupun zaman Yunani kuno itu juga banyak mengandung nilai-nilai yang kemudian membawa mereka sampai kepada situasi sekarang begitu. Saya juga mencoba melihat kembali misalnya khusus untuk di Sulawesi Selatan bacaan-bacaan yang membuat kenapa orang Sulawesi Selatan itu tidak takut ya merantau ya keluar dari daerahnya, ya itu memang karena ada ungkapan bahwa sekali layar terkembang pantang surut biru ke pantai itu, atau kalau misalnya kita membaca Ilaga Ligo di situ ada kisah tentang Saweri Gading yang kemudian melewati samudra untuk menjemput cintanya, nah itu kan hal-hal yang juga menurut saya punya kaitan dengan nilai-nilai yang sekarang. Memang tantangannya adalah, ini menjawab mungkin juga, bukan menjawab ya, tapi sharing juga komentar tadi Ibu Dewi Pusposari, yang sebenarnya kita tidak hanya melihat bahwa Balai Pustaka produk jadul dan hanya besar di sejarah, tapi lebih ke bagaimana kemudian menghidupkan, menghadirkan kembali bacaan-bacaan itu
ke dalam konteks yang lebih bisa diterima begitu ya. Dan kalau kita melihat lagi ada program berkaitan dengan sastra masuk kurikulum, saya kira terlepas dari debat dan kepentingan industri penerbitan ya, karena kalau industri politik perbukuan kita ini kan memang sangat pro penerbit yang industri sekali ya. Banyak sekali juga misalnya teman-teman yang menerbitkan secara indie, barangkali itu juga mungkin perlu dilirik oleh Balai Pustaka kalau kita bicara dalam konteks kolaborasinya. Yang saya mau sampaikan bahwa perlu memang dicari suatu cara pendekatan untuk menghadirkan, mendekatkan karya sastra itu kepada anak-anak gitu ya. Rekomendasi yang sudah dikeluarkan untuk bacaan-bacaan yang khusus untuk anak-anak, lalu kemudian SD, SMP, dan SMA, saya kira itu baru tahap rekomendasinya pada bacaannya. Tapi bagaimana cara, metode untuk mendekatkan itu. Soal kemudian ada beberapa karya sastra yang direkomendasi, itu kemudian dipersoalkan yang ada muatan tertentu. Ya, saya sepakat itu karena saya selama ini juga fokus pada isu perlindungan anak ya. Karena kalau misalnya kalau kita lihat bahwa buku-buku yang masuk ke sekolah juga itu banyak juga yang sebenarnya tidak ramah terhadap anak gitu dan jauh dari pendidikan karakter. Problem kita yang tadi mungkin yang disorot oleh Pak Ahmad Fahrozi bahwa lebih bicara tentang hitung-hitungan dapat persennya duluan daripada konteks atau konsep dari buku yang mau dibaca oleh anak-anak gitu. Jadi bicara tentang komisi-komisinya dulu begitu daripada buku itu penting dan memang dibutuhkan oleh anak-anak kita apa tidak. Saya kira itu Mbak Tami dan Mas Ani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon bantu untuk direspon. Bang Harun. Ya, jadi ini dua sahabat kita, baik Mbak Dewi Pusposari maupun Mas Rusdin Tompo. Mas Rusdin Tompo, yang wajahnya tidak mau memperlihatkan diri. Tapi saya yakin beliau orang tampan. Maka saya kasih Pak Rusdin Tompo itu pantunnya. Indah panorama di kota Malang. Di jeneme Tompo banyaklah hutan. Makin lama makin kupandang, biarpun di dalam angan-angan Pak Rusdin Tompo semakin tampan. Karena Pak Rusdin Tompo nggak kelihatan, tadi saya bayangkan dari suaranya itu wajah tampan gitu. Jadi Mbak Dewi Pusposari, kami juga merasa tidak terkritisi ketika apa gunanya Balai Pustaka dihidupkan, serahkan aja ke Dikbud. Tapi perlu disampaikan bahwa dalam sejarah bangsa itu kan ada simbol, ada semacam institusi yang selama ini benar-benar menjadi tumpuan pemerintah dan itu sudah berjalan. Semua melakukan. Tapi kalau kita beririsan dengan Dikbud, Dikbud itu ibarat institusi yang tergantung rezim gitu. Jadi rezimnya berubah, institusinya bisa berubah. Dan perlu diingat kalau saya ke Dikbud, di situ itu banyak sekali quote and quote ya dalam ekosistem perbukuan karena saya berputar di situ, itu yang menguasai istana Dikbud gitu. Sahabat saya penerbit itu benar-benar menguasai. Tidak usah saya sebut namanya, pokoknya kalau ngopi bareng para penggede itu pasti penerbit ini gitu. Ada. Nah, apakah wajah Dikbud yang seperti itu mau kita berikan keleluasaan untuk mengelola atau perlu kita perbaiki? Bagi saya, Balai Pustaka dibubarkan, kemudian 100% wilayah buku dan pendidikan hanya Dikbud itu tidak apa-apa gitu. Tapi barangkali legacy yang pernah dibuat oleh Balai Pustaka, menurut saya sih masih perlu dipertahankan. Gitu. Ini mohon maaf Mas Ani ya, ada pejabat yang saya datangi ketika
saya minta persetujuan untuk bikin film Sengsara Membawa Nikmat gitu. Pejabat itu bilang, kok ngeres amat Sengsara Membawa Nikmat gitu. Berarti kan pejabat itu tidak pernah teredukasi. Ada bacaan menarik yang memberi pencerahan pada kita gitu. Nah, oleh karena itu Pak Rustin Tompo tadi bilang bahwa perlunya ada menghadirkan kembali bacaan yang bisa diterima atau dibuat karya adaptasi yang tempo dulu dibikin Siti Nurbaya kalau pegang HP itu seperti apa sih gitu. Menurut saya ini sangat penting. Lepas dari institusinya apa, apakah tetap Balai Pustaka atau bentuknya lain, menurut saya masih perlu dipertimbangkan. Jadi saya tidak membela, tetapi juga memberikan sekedar informasi yang valid bahwa Balai Pustaka itu menurut saya sebagai simbol yang masih perlu dipertahankan. Oke, saya mau mengkonfirmasi satu hal. Tadi Dewi meng-highlight satu hal soal ideologi. Dari sejarahnya itu ada proses ideologisasi sehingga Balai Pustaka itu bukan hanya penerbit tapi lembaga pengontrol ideologi negara. Jadi nah, gini, masih dipelihara atau gimana? Ya, kalau nama Balai Pustaka sendiri itu 22 September tahun 1917. Tapi Komisi Bacaan Rakyat bukan Belanda yang mengontrol semua dianggap untuk bacaan liar yang disebutkan sangat berkualitas itu tahun 1908 berbarengan dengan Budi Utomo. Jadi ketika para pejuang kita mendirikan Budi Utomo, pemerintah Hindia Belanda serta-merta mendirikan Komisi Bacaan Rakyat. Tujuannya untuk mengontrol. Tapi perlu diingat bahwa perjalanan selanjutnya jadi bumerang. Justru aktivis yang bergerak di Balai Pustaka itulah yang paling kuat untuk melakukan perlawanan meskipun dengan kamuflase dibelok-belokkan supaya lolos sensor, tapi di dalamnya ada inti perjuangannya. Jadi biarpun awalnya adalah mengontrol pergerakan buku-buku yang dianggap liar tapi berkualitas, tapi perjalanan selanjutnya itu menjadi alat perjuangan. Mau namanya Agus Salin, Ki Hajar Dewantoro, buku-bukunya ada di Balai Pustaka. Jadi intinya kita tidak menafikan Balai Pustaka memang awal pendiriannya untuk kepentingan kolonial, tapi perjalanan selanjutnya justru jadi alat perjuangan. Gitu, kira-kira. Iya, iya. Mas Anik, silakan. Ada Mas Satrio itu, sudah menongol. Mas Satrio, Pak Sekjen. Ya. Oh iya. Bang Sekjen, kalau mau berkomentar silakan. Ini siapa yang di ini? Iya, kalau masih belum, aku minta perkenannya sebentar. Ini kita suka banget ya, minta-minta ini ya, Mas Anik ya. Iya, saya pengen dengar Pak Saiful Bahri itu, karena ada hubungannya ini badan bahasa. Nah, Pak Saiful Bahri itu sahabat saya yang sekarang jadi aktivis di badan bahasa nih. Kemarin sama-sama jadi dewan juri penulisan buku muatan lokal Perpusnas. Ya, Bang Saiful, aku udah ini izin untuk unmute. Oh, apakah masih ada kegiatan lain ya beliau itu? Ya, ada yang memang buka laptop, tapi dia juga mengikuti kegiatan lain. Ya, betul. Baik. Iya, ini kalau tadi kita berbicara bagaimana ini aku tadi apa masih satu yang aku apa ini untuk juga itu teman-teman ya. Jadi yang namanya pusaka literasi itu dalam pemahaman saya ya ini juga jadi bahan diskusi bukan hanya mentok ke Balai Pustaka gitu kan. Ada misalnya yang literari yang lokal itu juga yang itu sebenarnya kan bisa jadi kuat gitu. Kalau misalnya aku contoh karena pernah tinggal di Melbourne gitu ya. Jadi aku lihat tuh yang namanya literary canon mereka tuh kan bervariasi cerita-cerita aborigin, pendudukan penjajahan yang masuk Inggris dan segala macam. Jadi yang menggambarkan dari dulu sampai sekarang yang membawa path-path itu jalan di apa gimana bangsa itu ke sana gitu. Dan cerita-cerita dari Pak Ketut juga, kesaksian Pak Ketut juga menguatkan itu. Jadi ini enggak langsung dalam pikiran kita itu kalau kita bicara soal pusaka bangsa yang kemudian itu akan sangat membantu untuk
membentuk karakter, integritas, bagaimana pandangan hidup dan bangsa ini ke depan gitu ya, meskipun nanti ada variasi-variasi pengembangan, itu bukan hanya plek di balai pustaka dengan segala romantisme dan kesejarahan gitu. Jadi jangan dipersempit seperti itu. Tadi ada Ila Galigo tadi ya, dan kemudian ada segala Serat Centini dan segala macam. Nah itu kemudian tuh kalau tidak salah pernah ada upaya-upaya juga untuk menghimpun apa yang kita sebut sebagai bernilai itu gitu ya. Dan kemudian bisa menjadikan itu sebagai satu bacaan yang siapapun bisa mengakses. Kalau ini karena sekarang itu era digital ya, tadi kita sempat juga bicara bagaimana banyak toko-toko buku tutup. Seperti ini tuh kalau di Jepang misalnya kata tadi dia buat menarik manga dan segala macam. Apakah misalnya balai pustaka ini mohon maaf kalau mengulang lagi ya kalau tadi sudah sedikit disinggung, hanya film-film sajakah gitu, ataukah ada bentuk-bentuk lain yang sifatnya lebih ramah dan bisa lebih menjangkau? Misalnya ada digital-digital yang lebih menarik atau ada serial apa ditaruh nanti di balai pustaka digital, balai pustaka atau apa gitu, yang sehingga anak-anak milenial akan lebih, atau Gen Z atau Gen Alpha sekarang lebih mudah untuk tahu dan belajar dari situ. Di mana ya. Itu kira-kira Bang Farozi? Ya, jadi terima kasih nih men-challenge kami untuk berpikir keras bagaimana ke depan bukan hanya film sinetron. Kami pernah membuat sinetron, mungkin teman-teman nggak ingat, tahun 2017 itu dengan RCTI judulnya Salah Asuhan. Waktu itu lagi hit Payung Teduh dengan lagunya Akad, karena jadi theme song-nya. Tapi saya diprotes oleh wali kota Padang waktu itu. Mereka nobar ya, karena kan tadi disebutkan oleh Mbak Dewi Pusposari, 90% buku-buku balai pustaka itu kontennya itu Minang. Gitu. Jadi memang bernuansa Minang, terus mereka nobar. Itu nobar sudah siap di depan TV, atau diganti Liga Inggris oleh RCTI. Nah itu protesnya, kenapa Dirut Balai Pustaka tidak bisa meyakinkan RCTI kalau Liga Inggris itu kastanya lebih rendah daripada sinetron Salah Asuhan gitu. Nah gitu. Jadi kita berhenti di ini seri yang ke-25. Saya hentikan daripada nanti tayang malam tapi banyak yang protes. Nah yang kedua, sebetulnya kita bukan hanya ke film. Tadi Mbak Tami bilang arah digital. Di Papua itu kita pasang pustaka digital, ribuan e-book ada di situ, kemudian audiobook, bahkan video. Video Pesona Indonesia itu ada lebih dari 300. Jadi orang dari Toba bisa menyaksikan Raja Ampat, orang Raja Ampat bisa menyaksikan kehebatan wisata yang lain. Jadi ada di situ, mereka membawa HP tanpa berkurang kuota internetnya, itu sudah. Jadi yang bersifat digital. Nah, sayangnya kan untuk teknologi seperti itu harganya mahal. Jadi Perpusnas itu beli dengan harga 185 juta. Satu set, ada pakai layar sentuh, ada pakai smartbox gitu. Tanpa berhubung dengan internet. Jadi dia seperti WiFi. Nah, tapi tidak semua APBN bisa merespon itu, termasuk dana desa. Dana desa itu untuk literasi dari 1 miliar kurang lebih hanya kurang dari 50 jutanya untuk literasi gitu. Selebihnya untuk perbaikan jalan ke rumah kepala desa, kemudian penghijauan ke rumah mertua kepala desa gitu. Jadi rata-rata masalah di pedesaan sudah kita sentuh, tetapi lagi-lagi pembiayaan yang sangat lemah. Nah, di luar digitalisasi, kita memang bukan sekedar film sinetron. Bahkan kita itu mau membuat platform untuk menghimpun komik-komik terbaik Indonesia. Jadi, kalau platform komik di Korea itu laku keras, tapi di Indonesia belum ada. Orang kalau klik, terus langsung lihat komik yang bagus. Jadi, komik Gundala, komik misalnya Batu Menangis, komik Simalim, komik Tangkuban Perahu, Panji Semirang, itu kami punya ratusan ribuan komik ya, cerita yang bisa masuk jadi platform, satu platform, dan bisa menampung karya-karya komik milenial. Jadi kedepannya masih banyak platform yang bisa kita suguhkan,
Makanya mungkin kapan-kapan diskusinya di Cafe Sastra Balitpustaka ini offline ya, untuk memberikan support ke Balitpustaka supaya tetap bisa hidup. Terima kasih. Ya, mohon dilanjut Mas Ani. Ya, saya pengen ini, Bang Farozi, melihat membandingkan Balai Pustaka dengan platform-platform yang baru muncul. Kalau ini kan sudah biasa lah, kalau kita di luar ngelihatnya itu pemerintah selalu datang terlambat kayak polisi India. Nah, jadi mereka maju duluan, kalau pemerintah merespon, terus kemudian sudah terlambat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian dilihat dari tingkat efisiensi dan efektivitasnya, itu juga misalnya gitu, media sekarang ini platform digital itu bisa hanya dikerjakan oleh 7-8 orang. Sementara Balai Pustaka itu punya ratusan SDM gitu ya. Yang kemudian jadinya kemudian pening sendiri Bang Farozi mikirin mereka tuh harus ngapain untuk bertahan hidup. Sementara jualan buku hanya dapat 30 juta gitu ya. Ini kosnya bulanannya setengah M gitu ya. Ini kan betul-betul harus berpikir radikal menurut saya ya. Kalau hanya kemudian ini, nah saya yang pengen justru penasaran tadi itu soal IP. Saya kok merasa bahwa justru prospek yang cukup besar itu di situ, Bang Fauzi. Jadi saya imagine lah, saya pengen kita imagine sambil memprovokasi teman-teman lainnya juga untuk ikut diskusi gitu ya. Bersyukur juga kalau ada ajakan kita diskusi lebih intensif, ayo di Cafe Sastra gitu ya. Karena ini pernik-perniknya banyak yang perlu dipikirkan dan banyak juga periuk nasi banyak orang yang sudah terlanjur ada di Balai Pustaka yang kita juga harus pikirin mau ngapain mereka sebenarnya gitu ya. Gitu Bang. Ya. Jadi sebelum berlanjut ke yang lain, semakin malam menurut saya semakin menarik. Jadi perlu saya sampaikan ke Mas Ani, Mbak Tami, Balai Pustaka itu eksplornya bukan hanya dari platform penjualan yang hanya 30 juta per bulan. Kami 500 juta bisa tertutupi. Pertama, seluruh laporan tahunan BUMN berlakunya ke Balai Pustaka. Annual report bikin. Itu merupakan kluster produk tersendiri. Yang kedua, buku korporasi. Kehebatan, misalnya kehebatan Pupuk Indonesia membuat program makmur, Jiwasraya terpuruk dibantu pemerintah migrasi ke IFJ, terselamatkan, Asabri yang dibawa lari 20 triliun bisa terselamatkan. Semua buku-bukunya terdiri di Balai Pustaka dan sekarang bisa miliaran kita terima untuk menutupi itu. Tapi kedepannya kan nggak boleh hanya bersandar dari sesama korporasi. Jadi kayak hari ini kami membuat buku ditulis oleh Mas Yuswo Hadi, judulnya Elephant Learns Flamenco. Jadi gajah belajar menari. Nah, itulah Pak Erick Thohir. Jadi BUMN yang sangat besar harus lincah seperti gajah menari flamenco gitu cerita. Nah, di dalamnya ada testimoni para dirut terhadap Erick Thohir. Nah, bukunya laku. Pokoknya asal sebelum 20 Oktober dijualnya. Kalau sudah 20 Oktober kan siapa tahu menterinya ganti. Nah ini lagi bergulir nih, bisa menghasilkan uang pundi-pundi yang sangat besar. Jadi tidak usah khawatir masalah kispro jangka pendeknya. Cuma yang dipertanyakan teman-teman kan jangka panjangnya untuk hidup seperti apa. Oleh karena itu bukan yang kami pikirkan sendiri, termasuk malam hari ini masukan pun akan kami rekam. Kira-kira arah kemana Balai Pustaka harus melakukan pelabuhannya ke depan gitu. Apakah masih tetap berputar pada IP yang dimiliki, membuat IP yang baru, terus monetize-nya ke arah mana, itu yang hari-hari kita pikirkan dan tentu dibantu konsultan sebetulnya. Konsultannya konsultan yang afiliasi ke Marvel, ke Disney, ke Hollywood, ke itu sudah membantu arah Balai Pustaka. Apakah ke depan
cerita-cerita besar kita bisa sekelas Marvel, ya kita tunggu. Masa Marvel bisa, terus Indonesia nggak bisa gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita tahu kalau film horor itu pasti Joko Anwar gitu. Sesekali kalau film romance itu datang dari Balai Pustaka karena novel-novelnya romantismenya sangat banyak. Kira-kira gitu lah. Ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk mendiskusikan hal yang menarik ini. Saya pengen mengundang Bang John Minofri. Ya, sebentar, Mas, kita sebelum Bang John, ini ada nih yang bertanya, ini yang di chat, apakah kita minta perkenan beliau untuk juga langsung, ini ya, Bang Yopinus Bocong dulu, baru Bang John ya. Oh ya, ini soal infrastruktur di daerah-daerah itu masih. Ya. Ya. Jadi, bentar. Langsung saya jawab saja, Balai Pustaka itu tidak Balai Pustaka tidak punya cabang-cabang di daerah, tapi punya sahabat di daerah. Jadi kami punya agen-agen di daerah, jumlahnya lebih dari 100, tiap kota ada. Tapi perlu diingat, agen-agen itu tidak kita berikan remunerasi tetap. Ya. Jadi dibayar by project. Gitu. Kayak Chelsea Islan kalau main di Balai Pustaka, ya kalau ada kegiatan aja. Pementasan gitu, baru dibayar. Agen juga gitu. Tapi karena tidak dibayar tetap, agen itu lirik kiri-lirik kanan. Dia juga jadi agennya penerbit lain gitu. Yeah. Mana ada buku tersedia, dia jadi agen penerbit lain. Mana yang diskonnya paling besar, dia berlabuh ke situ. Jadi apakah berhubungan dengan dinas? Karena tadi kan pertanyaannya, apakah Balai Pustaka itu ada kepanjangan tangan di dinas? Itu tidak ada. Jadi seluruh buku sekolah itu ada di SIPLAH, sistem informasi sekolah. Kepala sekolah ngeklik mau ke Balai Pustaka, ke Gramedia, ke Intan Pariwara, ke Ganesha, itu tinggal klik gitu. Tapi untuk ngeklik itu dirayu dulu oleh para agen gitu. Jadi bukan mereka, wah Balai Pustaka brand-nya bagus, saya ngeklik Balai Pustaka, enggak ada itu. Tidak ada. Makanya Balai Pustaka paling tidak laku karena diskonnya maksimal 35% gitu. Gitu ya yang bertanya ya, tentang. Iya. Siapa yang paling menjamin makan siang gratis lah gitu. Ah, itu. Gak kuat langsung komentarnya. Iya, kita udah saat-saat akhir tapi masih ada sekitar 10 menit. Bang John Minofri silahkan ini untuk analis, berkomentar singkat. Analis literasi kita. Ya. Mana abang sudahkah? Terima kasih ya. Tami, terima kasih Anik, terima kasih juga Pak Ahmad Fahruji, Raja Pantun kita ini ya. Saya sebenarnya dari tadi mengikuti sambil sambil benerin HP sebenarnya ya. Ada dua topik besar yang saya tangkap dalam pembicaraan ini. Pertama adalah soal sastra ya, kekayaan yang dimiliki oleh Balai Pustaka. Kedua adalah masalah bisnisnya ya, entitas Balai Pustaka sebagai badan hukum bisnis gitu. Nah, saya mau bertanya soal yang kedua ini ya. Kalau melihat sebagai badan hukum bisnis, saya kagum banget nih sama Pak Ahmad Fahruji ya. Mau masuk ke kapal yang akan tenggelam gitu ya, kayaknya gitu ya. Disubsidinya besar sekali gitu kan. Kayaknya nggak kebayang gitu ya. Kita lihat misalnya Gramedia. Gramedia aja sebenarnya udah sempoyongan, dan dia hidup sebenarnya nggak dari, menurut saya ya, mungkin nggak dari penerbitan lagi ya, tapi udah dari propertinya, hotelnya banyak, dan lain-lain gitu. Penerbit Graffiti Tempo udah lama itu nggak kedengerannya. Banyak penerbit lain yang udah nggak kedengeran. Sementara Balai Pustaka aset dalam arti karya novel lama-lama itu banyak, tapi susah menjualnya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya visi dari Mas Ahmad Fahruji beberapa tahun ke depan itu bagaimana itu ya, gambaran besar dari Ahmad Fahruji untuk mempertahankan entitas dari Balai Pustaka ini supaya dia
tetap eksis. Setidaknya eksis namanya, barangkali nanti bisnisnya udah bisnis tambang barangkali ya, kalau dikasih tambang oleh pemerintah. Orang atau iya pesantren aja dikasih tambang, masa balai pustaka enggak ya. Atau misalnya bisnis lain, kalau misalnya tadi di apa bikin Marvel dan lain-lain itu sih bagus banget, cuma saya pikir itu masih lama lah itu ya untuk terwujud sampai balai pustaka ini selamat dulu lah menurut saya, jangan kecebur dulu, jangan tenggelam gitu ya. Kalau udah stabil di permukaan baru saya kira bikin komik dan lain-lain itu akan terjadi. Nah, maksud saya bagaimana itu penyelamatan plan A, plan B yang kebayang oleh Pak Ahmad Farodi, yang sebenarnya sarjana kehutanan mengelola buku gitu ya, terus dalam keadaan sulit gitu ya. Kalau saya sih mungkin saya menyerah tuh ya. Dan pertanyaan tambahan kedua, sebenarnya apa sih ya motivasi Pak Ahmad Farodi ini mau gitu dicemplungkan ke kapal Titanic yang udah nabrak karang mau tenggelam itu. Terima kasih. Saya menjawab yang pertanyaan kedua motivasi apa. Jadi kalau lari ke, kalau di agama Islam ada hadis khairunnas anfa'uhum linnas gitu. Orang yang terbaik yang bisa menghadirkan banyak manfaat. Jadi saya berharap di balai pustaka itu saya bisa menghadirkan manfaat. Ketimbang waktu saya di perhutani, irhutani, nebang kayu, jual getah, itu semua orang bisa gitu. Tapi ketika di industri kreatif yang berbasis sastra, tidak semua orang mau meskipun bisa gitu. Nah, saya tanya istri saya, siapkah untuk tidak gajian? Insya Allah waktunya, kalau bahasa orang politik, waktunya mewakafkan diri gitu bahasanya. Nah, tapi itu motivasi yang mungkin menjadikan saya struggle sampai sekarang. Sudah tahun yang ke-8, tidak ada satupun orang mau menggantikan. Yang kedua, sebagai entitas bisnis, prinsip saya itu harus berani malu. Jadi ketika saya datang pertama, saya naik ojek keliling, mobil saya tinggal untuk keliling karena menerobos kemacetan, menghubungi satu persatu sahabat dari menteri, dirut, gitu, dirjen, saya datangi. Satu hari harus minimal 4 yang saya temui, menaklukkan hati mereka untuk membantu. Bahkan ibu-ibu, jadi seorang ibu istrinya dirut Telkom, saya datangi untuk membuat yang namanya permainan anak nusantara. Jadi saya tanya, ibu dulu pernah main galah asin, pernah main congklak? Oh pernah. Anak sekarang main nggak? Enggak. Nah, kita bikin buku seri permainan nusantara. 1 miliar cukup nggak mas? Jadi saya pura-pura kukur-kukur kepala. Oh cukup. Nah, terus malah dikasihnya 3 miliar. 2 miliarnya untuk bikin festival permainan nusantara di halaman balai pustaka, di taman mini gitu. Dari situlah balai pustaka bisa memukar istilahnya yang tadinya kumuh dengan menaklukkan hati seorang wanita itu. Nah, karena saya berani malu itulah balai pustaka yang tadinya mau tenggelam, alhamdulillah lambat laun dalam sejarah 6 bulan setelah saya masuk, tahun berikutnya untung balai pustaka. Di hari ulang tahunnya yang ke-100 tahun 2017 mulai untung. 4 tahun berturut-turut, terus begitu pandemi, kita susah ketemu, susah jualan, itu terpuruk lagi, dan sekarang mulailah hidup lagi. Nah, kedepannya seperti apa? Gitu. Jadi, saya oleh pemegang saham tidak boleh berpikir sendiri, Pak. Jadi, Pak John, kami dibantu oleh EY, konsultan internasional yang relatif bersentuhan dengan industri kreatif. Jadi dari situlah saya dibantu untuk merancang ke depan, Pak John. Dan bagaimana ke depan balai pustaka bisa hidup? Ya bergantung implementasi dari rencana yang dibuat oleh konsultan itu. Jadi karena industri kreatif pasti arahnya sangat besar dan kami akan disuntik dana baru dari pemegang saham. Alhamdulillah. Tujuannya pertama, uang itu untuk membuat IP baru, mengumpulkan novel-novel baru, karya milenial, kemudian yang kedua,
bisa dimonetize ke berbagai arah. Yang ketiga, agar industri tentang sastra ini dan budaya bisa hidup melalui Balai Pustaka. Jadi ada suntikan modal rencananya. Nah, untuk modal diarahkan kemana itu, itulah yang perlu bantuan pemikiran teman-teman. Itu kira-kira. Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan Pak John, ya saya mohon maaf. Gitu. Tapi perlu ini, Pak John ya, pantun untuk Pak John ini. Namanya kan Joni Nofri Nasir ya. Pak John aja deh. Buah yang paling lezat, pastilah si buah melon. Lelaki yang paling cakep, hebat, pastilah yang namanya Pak John. Yeah. Gitu Pak John ya. Iya. Yeah. Yeah. Bang John Minofri ini orang Minang juga ini, penguasa sastra Indonesia. Iya, Minang, dan beliau sedang dimandatkan jadi apa, ketua harian satu pena yang nanti akan membantu untuk memperluas, menguatkan program-program di satu pena. Ya. Yeah. Ini tinggal berapa menit nih? 4 menit. Mas Anik, apakah mau berkomentar? Saya mah PR-nya masih banyak dalam pikiran saya soal bagaimana, bukan hanya ini Balai Pustaka ya, salah satu komponen untuk pusaka literary kita itu loh. Ini Balai Pustaka ini salah satu komponen. Ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama-sama nih. Sebenarnya kesian juga Balai Pustaka udah limbung sempoyongan, masih mau ditonjok-tonjok gitu kan. Gimana nih Mas Anik? Iya. Yep. Tadi kan dimulai juga dengan kabar gembira bahwa kurikulum sekolah itu sudah mulai mengakomodir kan. Dari paling enggak 15 dari 40 buku itu Balai Pustaka, meskipun kalau berpikir soal karakter building apalagi ideologi itu juga nggak ngefek. Kita nggak akan sampai ke sana, tapi untuk semangat bertahan saya kira itu juga poin penting bagi Balai Pustaka untuk tetap secara simbolik dianggap ada dan sejarahnya dirawat ya. Saya kira itu juga hal penting. Tapi kalau kita mau diskusi lagi soal kurikulum sastra di sekolah, saya kira kita akan panjang lagi gitu ya. Dan Bang Faroji juga sudah menjelaskan beberapa itu bahkan yang bukan signifikan gitu loh. Jadi saya sekali lagi menggarisbawahi Pak Ketut tadi, kalau Jepang bisa gitu, Indonesia agak berat agak berat literasi kita itu membuat mengawal karakter kita gitu ya. Jadi Mbak Tami, saya kira kita skip dulu pembahasan lebih jauh soal itu karena ya, waktu kita selesai. Tapi saya pengen Bang Farozi bikin closing tentang masa depan kurikulum sastra di sekolah kita, harapannya seperti apa gitu. Plus nanti ada penutup langsung ditodong. Penutupnya harus ada pantun-pantun dari si Raja Pantun. Silakan. Terima kasih. Jadi saya terus terang pertanyaan-pertanyaan berat dari Mas Ani, Mbak Tami, dan para sahabat semua tidak bisa memuaskan jawabannya. Justru itulah yang saya kehendaki, kalau tidak puaskan berarti masih bisa diskusi lagi. Yang pertama. Yang kedua, Mas Ani, kalau masalah kurikulum, secerca harapan ketika ada nuansa buku sastra masuk kurikulum. Minta tolong sekali ada yang meniupkan harapan ini ke Dikbud. Jangan menjadi ladang persaingan baru antar penerbit. Justru buku-buku nggak bermutu nanti jadi bataan, karena pertama dibanting harganya dengan dia sudah menimbun kertas yang begitu banyak di pabriknya. Gitu. Nah, itu kan sangat sangat bisa terjadi gitu. Nah, kita yang punya bacaan relatif quote-unquote sudah diakui bermutuannya malah tidak dipakai gitu. Itu yang kedua. Terus arah kurikulum ke depan, itu kurikulum merdeka menurut saya sudah bagus. Tapi saya punya keyakinan begitu menterinya ganti, insya Allah ganti juga kurikulumnya. Kasihan penerbit yang sudah nyetak buku ya di gudangnya, begitu kurikulum ganti, bukunya akhirnya nggak laku. Diobral satu buku Rp1.000 dibeli oleh orang Madura gitu. Nah, itu kan nggak boleh terjadi. Nah, kalau menurut saya benang merah tentang
sengkurat apa sengkarut ya sengkarut ekosistem perbukuan dan pendidikan nasional itu menurut saya masih perlu dilanjutkan pembicaraannya karena jangan sampai dibiarkan hanya oleh satu orang dua orang. Perlu diingat Nadiem Makarim itu membawa gerbongnya ya kurang lebih 40 orang inner circle-nya yang membantu dari timnya dia gitu, muda-muda, tapi itulah yang mempengaruhi. Jadi kalau saya mau ketemu Nadiem Makarim, ketemu mereka dulu gitu. Iya benar. Bicarakan. Gitu. Sehingga menurut saya perlu ada pembenahan institusional didik guru. Nah, iya. Saya terima kasih untuk menutupnya dengan pantun ucapan terima kasih. Awan putih saling berkejaran. Angin perlahan rindukan hujan. Terima kasih sahabat sekalian telah berkenan memberikan dukungan. Ye, terima kasih. Terima kasih sekali. Silakan Mas Bayu. Keren. Pak Ketut nanti lain kali baca puisi ya. Iya. <Yeah. laughs>